ini laki-laki seorang bisa dapat tadi saudara Rifan mencoba memberikan satu gangguan lakukan sudah ke depan satu tembakan tadi percobaan dari seorang Rifan dan kali ini dia menggunakan punggung nomor 6 dan mengucapkan tentunya selesai si kulit bundar lakukan pendek saja kali ini nomor punggung 11 mencoba bermain ke lini tengah seorang Gisa kali ini dibayang-bayangi dua pemain namun masih mengenai salawar kali ini seorang Sahrul mencoba menguasai si kulit bundar mencoba kali ini underbar banyak kali ini terjadi pelanggaran dan siapakah yang mengambil acak-acak lakukan sudah ke depan saudara Bama yang dituju namun masih ada salah satu penjagaan tadi nomor punggung kali ini sudah cucu baik sekali dan Sahrul kali ini mencoba memberikan bola bermain dengan seorang rival kali ini dan Ipang kali ini melewati satu pemain melihat-lihat dia baik sekali satu saudara bola kali ini kepada saudara Perry mencoba kepada saudara Ali kali ini melihat-lihat lagi-lagi Ali mencoba bermain umpan satu dua baik sekali kali ini saudara John membantu pertahanan di lini kanan pertahanan lagi-lagi dan satu tangkapan tadi Rocky Cacing memberikan tentunya Kasim tadi sudah lakukan bola ke depan kali ini bola sentekan baik sekali ke nomor punggung 7 namun kali ini cucu lagi-lagi mencoba mengganggu pergerakan dan kali ini juga Sahrul kerjasama tadi dengan seorang Fahmi melambung tinggi ke depan mencari seorang Rifan di sana Irfan namun ternyata masih jatuh di kaki para pemain Abdesi dan kali ini Abdesi mencoba membalas serangan sendirian kali ini seorang Sahrul dihimpit dua pemain namun masih kali ini juga jatuh di pelukan seorang Fahmi kali ini yang melihat ancang-ancang dia lakukan sudah berserah Ipang dan kali ini Fahmi mencoba menilai bola dia memberikan satu shock terapi tadi bekerja sama dengan seorang Rifan baik sekali melewati satu dua pemain bekerja sama umpan satu dua dengan Irfan kali ini lakukan ke depan umpan seorang baik sekali seorang Ali kali ini berkuasa ya Tombong giring bola dia memberikan kembali ke nomor punggung 17 kali ini melihat satu bayangan tadi terjadi berduel baik sekali tadi melewati satu pemain dari Abdesi rupa-rupanya seorang Kasim kali ini menjauhkan bola dan kali ini saudara cucu berkuasai atau menguasai si kulit bundar kali ini si ganteng komplit tentunya berhadapan dengan si kulit bundar lakukan ke depan siapa yang dituju tentunya ada Seracon kali ini lagi-lagi kerjasama dengan seorang Perry lakukan ke depan satu sundulan tadi ternyata ada Rocky Cacing kali ini berikan dia melihat rekan jauh ke depan siapa yang dituju ada saudara nomor punggung 7 tadi kali dan masih kali ini Perry mencoba memberikan bola namun salah tadi dan kali ini lagi-lagi 73 membangun serang kali ini Rifan mencoba tembangan ke depan menuju tadi dijatuhkan oleh saudara Pedro dan kali ini Abdesi melakukan tendangan bola mati lakukan sudah jauh ke depan siapa yang dituju namun masih ada John kali ini memotong serangan yang dilakukan sama tim 7 Giga dan kali ini seorang Sahrul menjauhkan bola kembali namun masih jatuh di kaki seorang Gisa dan kali ini bekerja sama dengan Lodor baik sekali tadi umpan 1-2 namun lagi-lagi ada seorang Lodor kali ini mengambil ancang-ancang jauh ke depan namun kembali John membuang bola menghasilkan lemparan ke dalam tentu membangun atau memberikan satu ancaman buat pertahanan dari tim 73 dan kali ini John jauh ke depan siapakah yang dituju sundulan seorang Yadi tadi masih dapat dijangkau salah satu pemain dari nomor punggung 21 kali ini nomor punggung 17 melakukan serangan dari Pedro kali ini masih Irfan sendirian dia melalui kali ini lagi-lagi memberikan ancaman Irfan kali ini memberikan satu umpan terobosan namun terlalu dekat ke penjaga gawang dari Rocky Cacing yang masih terlalu sigap kali ini lakukan jauh ke depan siapakah yang dituju salah satu pemain dari Abdesi kali ini mencoba membangun serangan kali ini ada Bamba kali ini memberikan ancaman berbahaya masih dihimpit satu pemain bertahan
ada Pame yang mampu baik sekali tadi mencoba mencongkel si kulit bundar dari gangguan. Dan kali ini satu aksi dari Sahrul si ganteng kumplit ini langsung memberikan nah kali ini Irman mencoba umpan lambung ke depan. Siapa yang ditutup sekali, namun sundulannya kali ini lagi-lagi masih. Nah, kali ini kita melihat masih ada beberapa pemain tentunya dari Abdesi yang mencoba kali ini berada di pertahanan dari tim 73. Kali ini bisa jauh ke depan, siapa yang dituju, namun masih ada Pamin juga membuang peluang, namun Riban tadi terlalu lugas menghentikan atau memberikan body charge. Lakukan ke depan mencoba memberikan, namun kali ini langsung tim 73 membangun serangan kali ini, namun maksudnya kepada Surajon, namun kurang begitu baik tadi apa yang diberikan umpan selora tentunya dari tim Abdesi. Kali ini membangun lagi-lagi serangan, namun masih ada satu angkatan bendera tentunya tadi dari salah satu pemain dari Abdesi. Dan kali ini Sahrul mencoba melewati satu pemain, namun masih bisa menjangkau bola. Dan kali ini satu tarikan kembali terjadi ini, mencoba fokus dia ambil tendangan jauh ke depan yang dituju selera John, namun kali ini John tidak mampu menjangkau kosong. Dan kali ini satu lemparan baik sekali, namun masih ada John. Kali ini kerjasama dengan Ripan baik sekali, melihat liuk dia melewati satu pemain. Dan kali ini terjadi Irfan tadi dilanggar salah satu pemain pertahanan tim Abdesi sehingga ada 5 pagar hidup. Kali ini kita lihat ancang-ancang lakukan sudah, masih membuat terus salah satu pemain dari tim Abdesi. Dan kembali terketahu para pemain dari tim 73 kali ini memiliki satu kualitas di mana bola-bola mati kali ini yang akan menghadapi si ganteng komplit rupa-rupanya saudara Sahrul. Kita lihat ancang-ancang dia lakukan jauh, namun kali ini bola dijauhkan ke depan yang dituju nomor punggung 8 sang kapten kali ini saudara Bambang, namun masih ada gangguan dari salah satu pemain kerjasama dengan Sams Sahrul. Kali ini baik sekali Surajon, lambungkan bola ke depan, ada nomor punggung 17 kali ini, namun lagi-lagi terlalu menjadi serangan yang kesekian kalinya dibangun sama anak-anak 73 kali ini, namun satu sambungan bola tadi dia lihat saudara Ali kali ini menerima umpan. Dan tentunya ini satu sontekan tadi yang kurang baik yang diperagakan oleh para pemain tim 73. Dan kali ini Abdesi membangun serangan, nah, saudara Kisah kali ini menselangkan bola, namun masih ada gangguan dari Pamir rupa-rupanya. Saudara Kisah kembali ada Ripar kali ini berikan umpan jauh ke depan yang dituju nomor punggung 17, masihkah dia membuat atau satu tadi menghadapi bola mati kali ini tentunya memberikan umpan yang bisa-bisa membuat berbahaya kali ini. Satu umpan dari Sahrul, namun satu Sahrul mengambil ancang-ancang dia lakukan jauh ke depan yang dituju siapakah gerangan di sana terjadi kembali. Rupa-rupanya masih ada satu orang mengejar tadi, satu dari B kali ini sudah cucu berikan umpan ke depan, namun masih ada satu pemain nomor punggung 23 kali ini memotong serangan lagi-lagi umpan panjang dicoba di belakangan untuk Abdesi kali ini, namun masih ada cucu lagi masih tenang memberikan dia umpan 1-2 kali ini sudah John dengan sudah Ali mencoba kali ini di tengah ke depan, namun saya pegang bola atau kali ini saudara John umpan 1-2 kali ini dengan saudara Sahrul. Dan masih saudara Bode kali ini memegang si kulit bundar lagi memberikan kepada saudara John. Saudara Bode membangun serangan kembali, Ali kali ini melewati salah satu pemain
dari bertahan, baik sekali sudah Ali. Satu shooting tadi, namun masih dapat dicang. Tentunya akan diberikan umpan kali ini. Lakukan sudah jauh ke depan. Berpunggung tujuh kali ini kerjasama dengan seorang babak. Baik sekali. Melewati. Satu lapis tadi terjadi seorang pemang, namun masih ada gangguan. Saru kali ini baik sekali mencoba mengganggu salah satu pemain. Namun kali ini lagi-lagi Pame diganggu salah satu pemain. Letak berada kesakitan, cocok bahaya sekali. Ambil sekali ini membangun serangan lagi-lagi. Namun kali ini saudara Bode masih terlalu tenang mengamankan pertahanan dari tim 73. Dan kali ini Surah Ali menggiring bola dia sendiri yang melewati satu pemain, melihat-lihat dia baik sekali. Dan masih tentunya Ali kali ini masih dalam membahas terobosan kali ini maksudnya, namun dapat digagalkan tadi dari pertahanan dari tim Abdesi. Nah tentunya ini bola jauh kembali Bode. Ah salah umpan tadi saudara Bode. Dan kali ini tim Abdesi mencoba membangun serangan. Satu kombinasi atau yang salah tadi dilakukan dari seorang Peri, namun masih ada surat cucu di sini rupa-rupanya. Kita melihat Abdesi membangun serangan kali ini, mencoba umpan nomor punggung 17 bersama dengan seorang Kisa. Angkat bola ke depan, namun tidak ada. Giring bola dia sendirian, memberikan umpan kepada seorang Ripan kali ini. Berduel di lini tengah, meliak-liuk melewati satu pemain, baik sekali bermain umpan 1-2 antara Jo dengan Ali kali ini. Mencoba umpan lambung ke depan, namun masih ada terhadap si kulit bundar. Lakukan jauh ke depan, siapakah yang dituju dan nomor punggung 24 kali ini. Dibayang-bayang satu pemain Besaru dan Kisah kali ini berduel di lini tengah. Dan tentunya ini satu umpan berbahaya diberikan tadi dari tim Abdesi, namun bakal ini berikan bola ke depan maksudnya, namun dibiarkan keluar lapangan. Kali ini Faisal baik sekali main umpan pendek saja pada saudara John. Dan kali ini saudara Perry menguasai bola umpan 1-2 dengan John. Sedorkan kembali saudara Ali. Dan tentunya Ali bermain kembali umpan 1-2 bersama Ali masih menyosong, namun masih ada satu sapuan terjadi tadi rupa-rupanya. Dan kali ini masih terjadi perebutan di lini tengah. Satu pemain tadi masih terjatuh, namun kali ini lagi-lagi cucu maksudnya umpan Surakawa mencoba lemparkan dalam jauh sekali yang dituju, dan ada dua pemain yang mengimpit. Lagi-lagi cucu dengan lugas tadi membuang dan menjauhkan bola. Tentunya ini ada salah satu pemain yang mengejar kali ini, masih ada Ali kerjasama dia dengan Perry kali ini di lini tengah. Umpan 1-2 Sahrul kali ini mencoba dia melewati satu pemain, kerjasama kali ini dengan Ripan baik sekali tadi, namun ada gangguan terjadi terhadap seorang Ripan kali ini yang masih bermain tentunya belum terlalu membahayakan. Kali ini serangan Ripan dibangun, ditinggal membangun serangan kali ini seorang Ripan, namun masih ada gangguan. Lagi-lagi berpunggung 25 masih lolos kali ini. Tentunya si kulit bundar melihat-lihat siapa yang diberi umpan kali ini jauh ke depan. Duel yang terjadi dan masih dimenangkan kali ini nomor punggung 6 saudara Ripan. Masih melihat-lihat dia melewati memberi umpan kepada saudara Ali. Kali ini bahaya sekali, namun wasit membiarkan. Tentunya itu tidak merupakan suatu pelanggaran. Dan kali ini serangan yang dibangun sama tim Abdesi dapat dicuri sama Sahrul kali ini yang baik sekali melewati 1-2-3 pemain. Bekerja sama kali ini dengan Ripan. Tentunya kali ini tendangan mati atau belum mati kali ini dihadapi. Dan kita lihat 1-2-3-5 pemain Pangan ini berbahaya. Dan gol lagi, apa saya katakan, salah satu pemain nomor punggung 6 ini sangat berbahaya jika dibiarkan ataupun pagar hidup dari tim Abdesi tadi tentunya tidak rapat
melihat bagaimana tadi bola bersarang dan kini tim 73 berhasil unggul sementara. Kali ini pertandingan ada Pamekali kali dapat dicuri nomor punggung 7. Berbahaya kali ini Sarah Bambang melakukan serangan dari mana kali ini Irfan Riba kali ini coba berikan umpan jauh menyongsong melihat ada surat pergerakan Ali di sana baik sekali namun masih ada gangguan Will. Kali ini saudara Perry menguasai sepenuhnya segelit bundar umpan jauh saudara Bami tentunya ada di sana masih menyongsong umpan dan kali ini jatuh di kaki seorang Irfan kerjasama dengan seorang Rebar kali ini berikan umpan berbahaya namun dengan sigap tadi keluar penjaga gawang sehingga ya kita ke pertandingan kali ini Kasim tadi menjauhkan bola dan kali ini tim 73 melakukan serangan yang dilakukan oleh Sasa singkat terkumpulin kali ini mencoba peruntungannya dari tendangan jarak jauh dan kali ini masih tentunya ini membahayakan sekali pertahanan dari Abdesi dan kali ini tentunya Abdesi melakukan serangan yang dibangun kali ini mencoba melihat siapakah yang akan diberikan umpan kali ini satu sapuan tadi baik kembali Pami menjadi sesatu pemain yang paling menonjol di pertandingan kali ini saling ini dan mencoba satu kemenangan kali ini lakukan jauh namun masih ada penjaga tuh buang saja surat Pami tadi kali ini Ripan menguasai si kulit bundar berpunggung enam ini bekerja sama dengan saudara Ali. Nah, kali ini kita melihat tentunya permainan yang ditunjukkan dari tim 73 kali ini menilai bola melalui Ripan baik sekali lambungkan bola ke depan menjauh menuju seorang Pedro kali ini bekerja sama dengan saudara Ali di sisi kiri pertahanan dari tim ABC berbahaya kali ini lambungkan bola ke depan satu suntingan tadi tentunya masih dapat disedul saja oleh para pemain nah namun kali ini Saru lagi-lagi dia menguasai sebuah benar beliak liuk dia namun kali ini salah di mana di situ ada Haji Uden tentunya yang memiliki perusahaan yang sudah mendukung sepenuhnya terhadap terselenggaranya kompetisi kali ini dan juga ada PT MOD kita ke pertandingan di mana terjadi kali ini tim 73 masih melakukan serangan baik sekali Ripan memberikan kepada seorang Irfan kali ini sendirian dia baik sekali buat jauh namun masih terlambat baik kita pertandingan kali ini masih terjadi kebelut nomor punggung sebelah kali ini menguasai sekulit bundar surat Ali lemparkan jauh ke depan maksudnya itu surat John kali ini baik sekali serangan yang dilakukan surat John kali ini lepas namun masih ada satu pemain tadi Ripan curi pergerakan bola dan kali ini saudara Ali kerjasama dengan berpunggung 18 kali ini saudara masih sendirian dia dibayangi satu pemain angkat bola ke depan sundulan tadi seorang kembali lagi-lagi Rocky Cacing berikan umpan ke nomor punggung 20 kali ini mencoba berpunggung 10 kali ini dapat dicuri seorang yang depan melihat pemain ke bola dia maksudnya memberikan umpan namun masih ada satu pemain kali ini serang baik berbahaya sekali apakah kali ini cucu tenang sekali umpan bersama dengan seorang Pami lakukan umpan terobosan kali ini selari Irfan berikan bersama dengan Irfan kali ini satu umpan terobosan putar mencoba
berikan bola terbat jauh, namun jatuh di pelukan tadi saudara Sarung. Berkali ini bahaya sekali, rebound sendirian dia. Tidak, lagi-lagi Rocky Cacing kali ini tepat atau membelut sekulit budar kali ini, dan masih serangan kembali dibangun dari tim 73 melalui Sahru. Si ganteng kumplit kali ini diganjar akankah kali ini bisa dimaksimalkan tentunya. Satu, empat, dua, pati menghadapi siap langsung dari Irfan kali Anca, dan lakukan angkat tinggi bola. Satu sundulan tadi baik sekali dari penjagaan salah satu pemain bertahan penyakit, dan kali ini habisi melakukan serangan balik. Baik sekali bola di satu pemain serang cucu, namun tidak dapat tadi lebih dahulu dekat ke penjagaan dari Aisal. Kali ini melihat rekam dan akhirnya di babak